Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, chemistry Deva Mahendra dan Amanda Manopo mulai terjalin. Penggemar bilang begini. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, di saat fans Ikatan Cinta sepertinya sudah mulai move on sejak kehadiran Deva Mahendra, Arya Saloka justru membuat fans kembali berharap dirinya kembali ke Ikatan Cinta. Sebagai bukti, fans Ikatan Cinta sudah mulai move on dari Arya Saloka adalah mereka membuat panggilan khusus untuk Sal, karakter yang diperankan Deva Mahendra, dan Andin, karakter yang diperankan oleh Amanda Manopo. Jika dulu fans Ikatan Cinta menyebut Aldebaran dan Andin dengan sebutan Aladin, kini fans Ikatan Cinta menyebut Saladin sebagai nama gabungan dari Sal dan Andin. Namun baru-baru ini netizen menangkap basa obrolan Arya Saloka dan Amanda Manopo di laman Instagramnya. Sontak sikap saling balas pesan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo memperkuat dugaan bahwa Arya Saloka akan comeback ke Ikatan Cinta. Awalnya Amanda Manopo membuat status tentang semangat menjalankan aktivitas syuting sinetron Ikatan Cinta. "Tetap semangat, episode kita masih panjang," tulis Amanda Manopo. Tak lama kemudian, Arya Saloka juga menulis status di laman Instagram pribadinya. "Sabarkan lagi," kata Arya Saloka. Balasan ini seakan-akan memberikan semangat kepada Amanda Manopo agar tetap semangat dan sabar. Sontak postingan keduanya membuat para fans Ikatan Cinta menjadi berspekulasi dalam raut rasa senang, sembari berharap bahwa Arya Saloka benar-benar kembali ke Ikatan Cinta. "Saut-sautan terus bikin senyum pagi-pagi," ucap salah satu netizen. "Intinya kita disuruh sabar dan semangat karena ceritanya masih panjang," tulis netizen yang lain. Andaikan Arya Saloka ternyata benar-benar tidak kembali ke Ikatan Cinta, fans seperti memang benar-benar tidak lagi mempermasalahkannya. Sebab chemistry antara Sal, karakter yang diperankan Deva Mahendra, dan Andin, karakter yang diperankan oleh Amanda Manopo dalam setiap episode Ikatan Cinta sudah mengundang fans Ikatan Cinta untuk membuat akun penggemar Saladin. Setidaknya terdapat 3 akun Instagram yang menunjukkan nama Saladin, seperti dikutip Gora Juara 14 Juli 2022. 3 akun itu adalah @salandin, @saladinworld, dan @saladinlovers. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.